Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Di bawah Jokowi, Indonesia tenggelam. Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tenggelam akibat kebijakan utang luar negeri yang melampaui batas demi infrastruktur. Indonesia, gak usah dibahas lagi lah, negeri sudah tenggelam ya kan? Air laut mau masuk istana katanya. Kata Guru Besar UI Profesor Roni Harusli di akun Twitternya pada hari Ahad 15 Mei. Kata Roni, pemerintah Jepang membatalkan pinjaman uang ke Indonesia untuk pembangunan IKN Nusantara. Jadi mau pindah ke IKN, Jepang batalin pinjaman 100 miliar US dollar. Bohong kan ibu kota? Sekarang ngomong Tesla lagi, serba hancur-hancuran. Kata Roni, Indonesia sudah tidak bisa membayar utang luar negeri. Serba hancur-hancuran. Utangnya luar negerinya mau bayar pakai apa? Lapangan pekerjaan ada di mana? Begitu ujarnya. Ekonom senior Rizal Ramli juga mengingatkan kembali bahwa Presiden Jokowi soal utang luar negeri yang sudah menumpuk masuk kategori merah banget. Lazimnya yang dipakai di seluruh dunia itu debt service ratio, yaitu berapa kita bayar utang dibandingkan ekspor. Nah, kalau Indonesia di tier 1 sudah 27%, kalau di tier 2 sudah 26%, padahal batas amannya itu 20%, kata Rizal Ramli. Dengan posisi itu, lanjutnya Indonesia sudah tidak bisa lagi dikatakan aman, karena kewajiban membayar utang dan bunganya sangat besar. Bayangkan untuk bayar pokoknya saja pada tahun 2020 itu 456 triliun rupiah. Bunganya 320 triliun rupiah, jadi totalnya sekitar 770 triliun rupiah, begitu ujarnya. Gerakan turun ke jalan merupakan satu-satunya cara untuk mengkritik pemerintahan Jokowi dan juga pembantunya. Sobat 651 Sapa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kritik terhadap Jokowi dan para menterinya lewat parodi politik di acara Republik Mimpi atau Republik BBM benar-benar memuat sekarang ini sudah tidak lagi efektif. Pasalnya, mengkritik lewat media hiburan seperti itu hanya akan dianggap angin lalu oleh pemerintah. Kalau dulu efektif, kalau sekarang tidak lagi efektif. Sekarang itu menekan melalui demonstrasi besar, jadi kalau parodi hanya dianggap kritik angin lalu. Ujar Ujang Komarudin kepada redaksi pada Jumat 29 April malam hari. Namun dia menilai kritik melalui parodi yang dilakukan oleh Effendi Ghazali dan komedian bagus untuk pendidikan politik. Artinya, kata Ujang, kritik bisa disalurkan dari berbagai macam cara. Tapi soal efektivitas sekarang tidak, karena banyak demo saja yang tidak terdengar. Oleh karena itu, tekanan besar seperti demo 11 April yang lalu, seperti itulah kira-kira yang bisa didengar. Begitu katanya. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, tidak ada cara yang lebih tepat sasaran selain mengkritik lewat aksi unjuk rasa besar-besaran. Itu pun tidak semua tuntutan di aksi demonstrasi digubris oleh pemerintah. Susah, yang paling tepat itu kan gerakan turun ke jalan. Buktinya dulu revisi Undang-Undang KPK dan Omnibus Law, walaupun besar-besaran tapi tidak pernah didengar. Civil society itu yang harus dibangun dan harus bersatu. Sambung Ujang. Di sisi lain, kata Ujang, banyak komunikasi pemerintah yang tidak efektif sampai ke masyarakat. Kata dia, pemerintah saat ini banyak blundernya. Banyak salahnya, banyak kelirunya, banyak tidak nyambungnya. Itu yang saat ini terjadi, makanya selalu salah. Karena main masing-masing. Jikapun kata presiden kurang power, menurut Ujang bisa saja istilah itu disematkan. Tapi itulah sulitnya menyatukan banyak perbedaan di istana yang hari ini terjadi. Apalagi Jokowi tinggal 2 tahun lagi, pasti partai koalisi kepentingan tujuannya masing-masing. Mau tidak mau, tambah Ujang, Jokowi mesti menyolidkan kembali komitmen koalisi untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Hanya saja hari ini sudah mulai parpol kepentingannya untuk pribadi. Jadi harus kembali membangun kesadaran. Kendati demikian, Ujang juga menilai kritik parodi politik tersebut tidak sia-sia untuk dilakukan. Sebab meski menghibur, tapi kritik dengan cara tersebut masih tetap diperlukan. Tidak sia-sia karena akumulasi kritik yang banyak juga akan menjadi sebuah kekuatan. Begitu pungkasnya. Jokowi sudah tidak dibutuhkan rakyat lagi. Begitu kata pengamat.
Demo besar-besaran di Jakarta dan di berbagai daerah menunjukkan Joko Widodo sudah tidak dibutuhkan oleh rakyat lagi. Demikian yang dikatakan oleh pengamat politik Rahman Sabon dalam pernyataan kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 11 April. Rahman menilai Jokowi terlambat mengungkapkan penolakan penundaan pemilu atau perpanjangan jabatan presiden. Dinilai sangat terlambat, seharusnya pidato ini disampaikan ketika pertemuan dengan abdesi palsu di Senayan waktu itu yang didalangi oleh Luhut dan juga Mendagri Tito. Papa Rahman, ia juga menilai Jokowi memenuhi syarat untuk dijatuhkan karena telah melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi negara Republik Indonesia. Saya berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo telah memenuhi syarat untuk bisa dijatuhkan dari kursi presiden. Mantan wali kota Solo itu memenuhi syarat dijatuhkan, kata Rahman, karena Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan telah melakukan penyimpangan atau pengkhianatan pada konstitusi negara Republik Indonesia. Pemerintahan Jokowi telah mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan melakukan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah mengubah kemurnian hari lahir dari Pancasila dari tanggal 18 Agustus 1945 dengan memutarbalikkan kelahiran Pancasila menjadi tanggal 1 Juni 1945 sebagai tameng untuk menyusupkan paham dan ideologi lain, yaitu nasionalis komunis atau Nasakom, begitu ungkapnya. Selain itu, pengamat politik lain Muslim Arbi juga mengatakan kekuasaan Jokowi sedang oleng. Kekuasaan Presiden Joko Widodo sedang oleng akibat kelakuan dirinya sendiri dan orang kepercayaannya Luhut Binsar Panjaitan. Saya melihat kekuasaan Jokowi sedang oleng, di berbagai daerah sudah menyuarakan revolusi dan meminta Jokowi mundur, kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi. Menurut Muslim, masyarakat sudah tidak percaya kepada Jokowi atas kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah Jokowi tidak bisa mengatasi minyak goreng, rezim Jokowi kalah sama oligarki. Muslim juga mengatakan secara de facto, Jokowi sudah bukan presiden lagi, di berbagai daerah rakyat tidak suka kepada Jokowi, ungkap Muslim. Selain itu, kata Muslim, posisi TNI tidak mau mengambil resiko dengan berhadapan dengan mahasiswa dan juga rakyat. Ada kemungkinan Jokowi pun juga ditinggalkan oleh TNI. Begitu pungkasnya.